sekarang aku lagi ada di mana sih? LRT Cikunir 1. Yes. First time juga Aisyah masuk. Enggak sih. Vlog. Oh, vlog. Yes. Sekarang tuh kita mau ke Blok M FYP Festival. Jadi tuh kayak kalau dari ya abis itu nanti kita bakal ketemuan sama Airi sama Akila di sana. Tias gak bisa ikut. Tapi mudah-mudahan tiba-tiba surprise dia bisa ikut. Oh my god, ini sih aku makan semua buat aku. Udah nyampe. Dia lapar banget katanya. Emang pingsan. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And the happy tune is your. Halo guys, jadi kita udah berhasil melewati stage sempit-sempitan dan mau pingsan. Karena ini dia udah kayak mau pingsan. Sedangkan aku megangin ini makanan. Sama ini kayak berdiri doang. Terus aku kayak gimana ini, karena tempat duduknya rame banget. Jadi kayak kita gak pernah-pernah duduk, kita udah setiap atas. Itu kayak buah with I don't know. Enak banget. Coklatnya bikin mahal. Aku ratinginnya itu 8/10. Dia tuh tengahnya bakso, terus ini tuh cumi. Dan aku suka cumi. Aku rating takoyakinya 5/10 karena ini nggak convenient sama sekali. Soalnya gede banget. Gue bingung makan gimana. Kamu cobain. Kamu cobain ini juga. Tapi dia oke sih, karena dia ada cupnya dan bisa langsung dibawa pulang kalau. Dan isinya banyak sih. Menurut agak amis. Iya. Bagusnya bang. And the happy tune is yours too. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Halo guys, jadi hari ini datang. Ini nanti lu bakal masuk vlog gue. Coba this rover. Orangnya habis gitu. If I never have a son, I'll be rich as Rockefeller. Gold. Ya, aku disuruhin. Jadi Aisyah beli es krim. Udah ya, Kak. Ini kalau bisa dibuka mah jasnya dicomot, guys. Ini mau aku pencet sih, Zira. Ini kan masa di situ ya, jadi kayak. Tahu enggak masa yang rating, Ri? 8. 7,5 deh. Oke, oke. Jadi tadi aku udah jalan ke sana juga. Jadi tuh di sini tuh di sebelah ada banyak lagi dibanding di sini. Kita tuh udah jalan sampai sana. Kalau yang di sana enggak terlalu unik sih makanannya, kayak lebih ke makanan Indonesia. Terus tadi aku beli wortel milk. Aku beli rasa mangga dan jujur menurut aku ini enak banget. Kalau kasih rating 9/10. Jadi ada tiramisu. Yang ini Brulee. Oh. Aku kasih rating 8/10. Karena kok ini apanya? One hour later. Kita langsung berburu karena di sini aku mau cari kabel karena baterai aku tinggal sekarat dan aku nggak bawa kabel. Jadi kita mau beli kabel dulu. Stupid. Nah, abis itu Aisyah tuh dia pesan ini kan booking photo box. Tapi booking photo boxnya itu jam 3:30. Sedangkan sekarang udah jam 3 kurang dan dia belum datang, jadi gimana gitu kan? Ya, intinya sekarang kita mau cari kabel dulu. Makasih guys. Hasil bookingannya. Terus sekarang aku mau ke lantai 3A. Later.
Halo guys, jadi tiba-tiba kita tuh ada di foto box, di foto apa namanya? Fotomatic ya? Fotomatic. Terus ini tuh ada Akila. Kita udah retouch. Retouch makeup. Ini juga tuh kayak beramai-ramai. On the sunny side of the street, I used to walk in the shade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny. Meanwhile. Jadi ya, ada apa? Apa? Yang jemput kan? Aku tadi sempat nangis gara-gara aku takut pulangnya gimana, karena aku nggak dijemput ayah, tapi aku dijemput Gojek. Aku naik Gojek, tapi agak lumayan jauh dikit. Dan sekarang tuh udah gelap dan sekarang udah agak malam. Aku takut banget. Bismillah. Ini cuma lebay, padahal kita turunnya sama. Aku takut banget. Off street.